Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Yoto Channel yang tentunya selalu mengulas tentang tempat-tempat wisata dan juga busmania. Dan pada kesempatan pagi hari ini kita sudah berada di lokasi wisata Bukit Dewa Dewi yang berada di Kecamatan Prajimantoro, Kabupaten Wonogiri. Untuk menuju ke lokasi wisata Bukit Dewa Dewi ini sangat mudah. Kalau kita dari Prajimantoro, kita ambil ke arah Pacitan, kurang lebih sekitar 5 km. Setelah melewati Rumah Sakit Umum Maguwan Husada Prajimantoro, kanan jalan ada gapura masuk. Kita ambil arah ke kanan menuju ke Bukit Dewa Dewi. Wisata Bukit Dewa Dewi ini merupakan perpaduan antara sebuah taman di puncak bukit dan juga perkebunan buah alpukat. Wisata Bukit Dewa Dewi ini tergolong masih baru dan masih dalam proses pembangunan dan mulai dikenal oleh masyarakat luas pada libur lebaran kemarin ya guys. Untuk berwisata di Bukit Dewa Dewi ini kita cuma dikenakan tarif parkir ya guys, jadi belum ada tiket masuk. Di lokasi wisata Bukit Dewa Dewi ini kita bisa menikmati panorama alam dari ketinggian dan di sini juga sudah banyak fasilitas berupa gazebo-gazebo dan juga tempat-tempat untuk berselfie. Dan untuk kedepannya juga akan ditambah fasilitas seperti tempat makan dan juga tempat untuk camping ya guys. Sedangkan kalau pagi hari yang cerah kita juga bisa melihat sunrise dari Bukit Dewa Dewi ini ya guys. Dan ini di bawah sana merupakan perkebunan alpukat. Cukup sekian ulasan dari kami. Jangan lupa like dan subscribe untuk mendapatkan video-video terbaru dari kami. Terima kasih.